Anggota Dewan Pembina Partai Solidaritas Indonesia Giring Ganesha datang ke Kartanegara. Giring menyinggung soal pernyataan Fadlizon sebelumnya tentang tugas besar reinventing Indonesian culture and heritage. Seputar apa yang kemarin juga dibicarakan sama Bang Fadlizon ya, gitu, bahwa kita punya tugas besar untuk membangun bangsa dan negara dan juga tugas besar untuk reinventing the Indonesian culture and identity ya, gitu. Wah, tapi akan kerja bareng Pak. Oh, nanti akan sama Pak Prabowo aja dong. Nanti kerja sama Pak Fadlizon. Enggak, ya nanti Pak Prabowo yang jawab. Pak Prabowo yang jawab. Ya, saya enggak bisa jawab. Hari ini mantan atlet bulu tangkis Taufik Hidayat juga dipanggil ke Kartanegara. Taufik menyatakan ia diminta membantu Prabowo di kabinet sesuai bidangnya, yakni olahraga. Sementara soal jabatan, Taufik menyebut menunggu arahan Prabowo. Saya diminta untuk membantu di kabinetnya beliau dan sesuai dengan bidangnya. Ya saya sebagai apa ya, Menteri Hukum ya. Saya sebagai atlet, di mananya nanti arahan dari beliau aja. Saya nggak tahu deh, nanti beliau yang paham di mana dan saya pasti akan ikut di mana. Karena aku pelaku di bidang ekonomi kreatif, jadi mungkin lebih kemana arahan tentang industri kreatif ntar ke depannya, strategi dan sebagainya. Tentu hal itu bisa, moga-moga bisa memberikan masukan-masukan yang efektif. Kalau saya mungkin sesuai dengan apa yang saya geluti selama ini. Dan apa namanya, tetap bisa bergelut di dunia kreatif, namun mungkin ada prioritas yang berbeda. Sifat itu. Lamen tarikat atau apa? Selebritas Raffi Ahmad dan tokoh muda Nahdlatul Ulama Gus Miftah juga menemui Prabowo. Usai menemui Prabowo, Raffi Ahmad mengaku banyak membahas soal kepemudaan dan ekonomi kreatif. Untuk diminta sama-sama membantu beliau, pastinya kalau saya dalam bidang yang memang saya kuasai, kira-kira di generasi muda, badan kreatif, dan juga pekerja seni kurang lebih itu, mungkin nanti selebihnya dan lebih pastinya lagi agar Bapak Presiden terpilih, Bapak Prabowo yang nanti mengumumkannya. Tapi terima kasih. Mohon doanya. Penentangan fakta integritas gak? Sudah, terima kasih.